ke depan. Nah, ini adalah tembok pembatas dari terowongan. Saya coba untuk ke depan dengan hati-hati karena memang jalur ini cukup tinggi ya. Nah, ini adalah terowongannya sobat. Ini ujung dari terowongan, mulut terowongan. Nah, jika ke arah kiri dari kamera itu ke arah simpang Susunagrak. Dan jika ke arah timur, ke arah sana itu ke arah sambungan ya, ke arah Narogong. Saya coba untuk hati-hati. Dan ini ada dua tiang, tampaknya ini untuk penyangga dari jalur tol nantinya ya. Di sini akan dibangun jembatan ya. Tentunya karena memang jalur ini melewati Kali Cilengsi, tentunya akan dibuat jembatan. Nanti ada jalur melayang di lokasi ini, tersambung ke arah terowongan ini. Nah, ini terowongannya.